Hello sahabat Domain of Militer Indonesia. Kali ini kita akan kembali membahas peningkatan alutsista militer Indonesia besutan Amerika Serikat. Seperti yang kita ketahui bahwa sebelumnya melalui Menteri Pertahanan Prabowo Subianto telah mengakuisisi sebanyak 24 unit armada helikopter Sikor Sky S-70 Black Hawk Amerika Serikat. Setelah sebelumnya, Menhan Prabowo memborong 24 unit pesawat jet tempur F-15EX yang juga merupakan pesawat jet tempur buatan Amerika Serikat. Dengan adanya peningkatan kekuatan armada tempur ataupun alutsista militer untuk Indonesia melalui Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, tentunya hal tersebut sejalan dengan visi dan misi Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menuju Indonesia maju dan kuat. Pembelian 2 unit helikopter canggih ini tentunya memberikan dampak yang baik terhadap industri pertahanan Indonesia, sebab industri pertahanan dalam negeri juga ikut terlibat yang tentu saja akan memberikan dampak positif bagi industri dalam negeri demi kemajuan industri pertahanan Indonesia di bidang alutsista militer melalui transfer of technology dari negara produsen. Mengutip dari situs resmi Kemenhan RI pada 3 April 2024, adapun pendandatanganan perjanjian kerjasama Head of Agreement tersebut dilakukan antara Direktur Utama PT DI Gita Ampirawan dan Vice President of Global Business Development Sikor Sky Lockheed Martin dan Jeff White sebagai wujud kerjasama bilateral antara kedua negara. Di sisi lain, Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia, Gita Ampirawan, mengatakan bahwa melalui perjanjian tersebut, pihaknya akan terus mengembangkan aktivitas untuk membawa Black Hawk ke Indonesia dan meyakini kerjasama ini menghasilkan nilai tambah atas kemampuan PT Dirgantara Indonesia dalam memodifikasi dan melakukan peningkatan sistem helikopter. Selain itu, melalui kerjasama antara kedua industri pertahanan dari kedua negara, memungkinkan PT Dirgantara Indonesia bisa melakukan MRO pada helikopter Sikor Sky S-70 Black Hawk beserta sistem dan engineer, sehingga PT Dirgantara Indonesia juga bisa mengembangkan bisnis aerostruktur helikopter Sikor Sky S-70 Black Hawk. Sementara adapun spesifikasi atau kemampuan 24 unit helikopter S-70 Black Hawk Amerika Serikat yang dibeli Indonesia ini diklaim memiliki sistem teknologi tercanggih dan memiliki kemampuan tempur yang dilengkapi rudal-rudal canggih yang sudah teruji di medan pertempuran. Misalkan jika dalam keadaan siaga tempur, helikopter Black Hawk ini dapat dilengkapi dengan peluncur Sinobai Sikor Sky, satu jenis ARR-84 dan satu jenis UAC, satu unit pengelolaan akustik, serta jenis ARN-146 pada indikator posisi teratas yang menunjukkan posisi kapal selam. Selain itu, helikopter Black Hawk membawa 2 MK-46 torpedo atau ALT MK-50 yang merupakan torpedo ringan dari Honeywell sebagai antisipasi dalam melakukan serangan pertempuran laut. Tidak hanya itu, sebab helikopter Black Hawk Amerika Serikat ini juga telah dilengkapi daya penghancur dengan rudal udara ke permukaan Hellfire untuk target kapal kecil yang bergerak cepat. Helikopter S-70 Black Hawk juga membawa sistem pendukung elektronik ALK-142 dan dilengkapi dengan AN-ALK-144 Jammers inframerah dari BAI System. Selain itu, helikopter Sikor Sky S-70 Black Hawk tentunya telah dilengkapi senjata mesin dengan kaliber tinggi sebagai serangan jarak dekat terhadap fasilitas militer dan helikopter musuh di medan pertempuran.